Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Alun-alun Trenggalek. Lemper. Niki lemper anu. Bakar. Ini yang pertama pastel ya. Terus ini apa jenenge Nogosari? Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di channel saya Lili Widya ya teman-teman. Hari ini aku mau ngajakin teman-teman semua berburu jajanan pasar bareng aku ya teman-teman. Ayo semua pecinta kuliner tradisional, jajanan pasar, ayo ikutin kegiatan aku hari ini. Oh iya, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya tentunya teman-teman. Terima kasih, ayo ikuti. Ini aku berangkat dari rumah jam 8 pagi ya teman-teman. Memang cuacanya lagi mendung-mendung gemes ini teman-teman. Nah, ini masuk kawasan alun-alun Kota Trenggalek. Ini hari Minggu ya teman-teman, cukup rame di alun-alun Kota Trenggalek. Asik banget kalau mau nongki cantik olahraga juga oke di sini, keliling-keliling alun-alun bersama keluarga teman-teman. Di sini juga banyak banget yang jual jajanan-jajanan kulineran, cemilan, makanan berat juga ada. Pokoknya lengkap banget. Bagi pecinta jajanan dan kulineran bisa mampir ke alun-alun Kota Trenggalek untuk mencicipi kuliner yang tersedia di sini ya teman-teman. Nah, ini kita juga melewati pendopo Kabupaten Trenggalek ya. Ini lagi ada yang latihan paskibraka untuk pengibaran bendera 17 Agustus nanti ya. Gak terasa sudah masuk hari kemerdekaan ya teman-teman. Nah, ini kita udah mau sampai di tempat jualan jajanan pasarnya. Di sini cukup lengkap teman-teman. Ayo kita hunting-hunting. Apa wit? Ini kita apa? Nogosari. Lemper. Ini lemper anu. Bakar. Bakar gulung. Nanti. Apa nih? Ini mau sama? Ini apa sih? Mau deh, mau ke sari. Ini sami dong? Sami, sami lah. Kalau udah cuekan kali. Sari buatan lumpuh. Ini lanjut ke kawasan pasar Basah Mau hunting jajanan lagi ya teman-teman. Kita mampir agropark. Mau makan jajanan pasarnya di agropark. Lihat ikan dulu. Oke teman-teman, ini hasil perburuan aku hari ini. Ini yang pertama pastel ya. Terus ini apa jenenge Nogosari. Lanjut ini dadar gulung. Terus lemper bakar. Ini yang lemper biasa ini. Dadar gulung lagi. Terus karena tadi bapaknya lagi kurang lengkap, aku mampir ke pasar Basah beli jajanan yang lain ini. Klepon, sosis solo, enak banget iki. Risol sama mendut. Oke, mantap banget ya, guys. Aku mau minum dulu, teman-teman. Ini lagi di agropark ya. Hari Minggu tapi udah cukup siang, udah jam 10-an jadi enggak begitu ramai. Mana yang mau aku makan duluan ya? Lemper bakar, oh, enak gitu nih. Lemper bakar.
dibungkus daun pisang, terus dibakar, ini pasti aromanya manis nih teman-teman. Bekas bakarannya. Mari kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Isiannya ayam. Ayam suwir. Lempernya pulen. Ayamnya melimpah. Banyak banget isiannya. Ini harganya kalau nggak salah cuma 2.000 aja teman-teman. Seplastik ini tadi cuma habis 12.000. Enak banget. Favorit lempar bakar. Selanjutnya apa ya? Pastel apa sosis Solo. Kalau aku favoritnya ini teman-teman. Ini juga suka sih. Sosis Solo dulu ya. Kebetulan dari rumah tadi aku nggak sarapan. Jadi ini memang jam-jam genting lapar. Sosis Solo. Isiannya wortel kol sama ayam suwir. Cabenya bikin tambah mantap. Kalau teman-teman semua, jajanan pasar favoritnya apaan? Tulis di kolom komentar. Minum dulu. Sudah habis dua, sekarang kita mau berpindah ke yang manis. Yang manis ada dadar gulung. Ini apa jenengnya, klepon. Sama satu lagi mendut. Yang mana ini semua favorit ya. Kayaknya aku mau ini. Yang bungkus daun pisang dulu ya. Mendut ini terbuat dari tepung ketan. Terus dalamnya ada isian gula merah sama kelapa biasanya. Terus dibungkus sama daun pisang. Mantap. Ini juga murah banget, harganya tidak sampai 2.000. Paling sekitar 1.500an. Hati-hati soalnya agak lengket ya teman-teman. Ini kalau makan mentut ini susah kalau mau cantik-cantik klub ini. Mesti hebotan omolor kabeh. Ayo. Isinya kelapa pakai gula putih. Enak tapi kelet, lengket. Yang bikin males ini cuma rasanya enak. Tapi karena ini nggak lagi dating sama pacar, jadi
no jaim-jaim ya. Isiannya melimpah. Habis apa tadi? Lemper, sosis solo sama mendut, ya udah habis tiga ya. Mulai tanda-tanda kenyang. Selanjutnya apa lagi ya? Aku mau cobain klepon, tapi gak semuanya, takut kekenyangan ya teman-teman. Buka dulu. Ini bungkusnya rapi. Ada tusuk giginya juga untuk makan. Iya. Kelepon. Isi gula merah ini siap-siap meletus. Gula merahnya lumer. Soalnya aku mau nyobain ini nogosari. Ini juga salah satu jajanan tradisional yang legend ya teman-teman. Nogosari ini dari tepung beras, dalamnya pisang biasanya. Makan separuh dulu ya. Next mau cobain apa yang belum? Oh iya, arisol. Ini dia. Capurnya kecil. Dalamnya kentang sama wortel. Oke guys, yang terakhir aku mau makan ini. Ini udah mulai kenyang. Dadar gulung. Padahal risolnya aku makan separuh, klepon separuh, sama apa? Nogosarinya separuh juga ya. Tapi kenyang banget. Nah, ini dia dadar gulung. Salah satu terfavorit. Dalamnya kelapa sama gula merah. Aku mau makan pastel. Ini pasti banyak banget antara teman-teman yang pecinta pastel ya. Kita lihat pastelnya isi apa. Dikasih rawit 2 biji. Kecil-kecil soalnya. Bismillahirrahmanirrahim.
isinya kentang sama wortel. Lombok pedes. Ada putih telurnya juga. Oke. Enak ini. Harganya cuma 1.500. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin aku kulineran jajanan pasar hari ini ya teman-teman. Terima kasih untuk supportnya untuk saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.